Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya. Kembali lagi bersama saya di channel Kasio Lukman. Oke, kali ini saya berada di Masjid Mukhlas Siddiq teman-teman ya. Yang lebih dikenal dengan Masjid Merah teman-teman, yang berada di Desa Duren Sewu teman-teman ya, Pandaan Pasuruan, yang berada di kawasan Taman Dayu teman-teman. Nah, ini adalah kawasan Taman Dayu. Oke teman-teman, saya ingatkan kembali yang belum subscribe silakan subscribe, like dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Oke, langsung saja simak videonya teman-teman. Lanjut. Nah, inilah tempat parkirnya teman-teman ya. Tempat parkir Masjid Merah. Inilah teman-teman ya, Masjid Merah ya, atau Masjid Mukhlas Siddiq ya, yang berada di Taman Dayu ya teman-teman ya. Oh, sangat keren sekali, luar biasa, subhanallah, bagus sekali teman-teman, Masjid Merah ya. Nah, karena ini sudah adzan duhur teman-teman ya, kita sholat dulu ya, kita sholat di Masjid Merah teman-teman. Nah, ini kita wudhu dulu ya teman-teman ya, kita mau sholat duhur ya. Ini tempat toilet laki-laki. Nah, ini toilet laki-laki teman-teman, kita akan wudhu dulu ya di Masjid Merah ya, Masjid Mukhlas Siddiq. Oh, seperti ini toiletnya teman-teman, keren. Dan ini tempat wudhunya. Ini tempat wudhunya teman-teman. Oke, kita sudah selesai wudhu teman-teman ya. Kita sholat dulu ya.
pemandangannya juga keren teman-teman ya. Nah ini view-nya Gunung Arjuna ya. Nah, kalau situ itu Gunung Penanggungan teman-teman. Nah kalau ini Gunung Arjuna ya, nah, yang ada di Taman Dayu. Nah itu Taman Dayu teman, jalan Taman Dayu itu ya. Nah itu orang lalu lalang, mobil lalu lalang itu Taman Dayu. Nah ini teman-teman ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala Masjid Mukhlas Siddiq diresmikan Kamis 19 September tahun 2019. Nah ini oleh Haji Mukhlas Siddiq ya, yang disebut atau lebih dikenal dengan ini Masjid Merah ya. Ini Masjid Mukhlas Siddiq yang lebih dikenal dengan Masjid Merah yang ada di Taman Dayu teman-teman ya. Desa Duren Sewu, Pandaan Pasuruan teman-teman ya, kawasan Taman Dayu. Nah ini Masjid Mukhlas Siddiq teman-teman ya, berhadapan dengan Warung Sumringah. Nah itu Warung Sumringah, satu lokasi ya dengan Warung Sumringah. Oke teman-teman, demikianlah video kali ini ya dari Masjid Mukhlas Siddiq atau yang lebih dikenal dengan Masjid Merahnya ya teman-teman, di kawasan Taman Dayu, Duren Sewu, Pandaan Pasuruan. Oke, demikianlah video kali ini ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.